Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Kenapa kita berani maksiat? Kenapa kita berani memakan yang haram? Adalah karena kita mengira kalau kita mencari dengan cara yang halal, kita tidak akan bisa mendapatkan sebanyak yang haram ini. Ada yang salah dari prasangka kita. Misalnya perkataan kita mengatakan, ya cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Dan kalau saya tidak mengambil yang ini, nanti diambil sama orang lain. Jadi yang menyebabkan kita ini suka dan berani bermaksiat atau memakan yang haram adalah karena kita menyangka kalau dengan cara halal kita tidak bisa mendapatkan sebanyak ini, seenak yang haram ini. Yang kedua, kenapa kita berani bermaksiat dan takut meninggalkan yang haram? Karena mungkin kita tahu bahwa ketika kita meninggalkannya, kita bakal mendapatkan ganti dari Allah. Tetapi akal kita kalah oleh hawa nafsu kita, sehingga kita tahu seandainya kita meninggalkan, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Tapi karena hawa nafsu mengalahkan akal, maka kita mengerjakan yang maksiat dan memakan yang haram itu. Baik, yang pertama disebabkan oleh lemahnya ilmu, yang kedua disebabkan oleh lemahnya akal. Karenanya, momentum Jumat seperti ini buat kita terutama berada di lingkungan yang tipis sekali halal dan haramnya, harus senantiasa menambah ilmu agama, dan yang kedua harus senantiasa memperkuat akal sehat kita. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah jangan jadi ayah gagal. Coba perhatikan, di TV beredar anak disekolahkan di sekolah internasional, pintu pagarnya begitu kokoh, keamanannya begitu hebat, tetapi anaknya disodomi di dalam sekolah, anak laki-lakinya. Coba perhatikan, baru-baru ini ada berita seorang balita loncat dari apartemen lantai sekian belas hanya gara-gara tidak boleh nonton Superman 2. Ada anak usia 13 tahun, perempuan, hamil di luar nikah, umur 13 tahun, menuntut laki-laki yang menzinahinya ini supaya menikahi, malah dimutilasi oleh laki-lakinya. Ada banyak peristiwa belakangan ini, belum lagi masalah narkoba, geng motor.
Coba lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak muda kita di malam hari, di siang hari. Kalau kita mau tahu penyebab semua ini adalah karena tidak hadirnya ayah dalam pendidikan anak-anaknya. Ini karena ayah lari dari keluarganya, mengejar dunia, mencari harta. Apa gunanya uang banyak kalau anak kita kena narkoba? Apa jadinya kalau kemudian kita mencari harta yang banyak, sibuk dengan pekerjaan, anak perempuan kita dizinahi oleh orang lain? Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat itu anak geng motor. Itu gara-gara ayahnya tidak pandai mendidik soal bagaimana menempatkan keberanian yang benar pada anaknya. Kenapa tawuran terjadi? Karena ayahnya tidak mendidik bagaimana cara menempatkan nyali di tempat yang tepat. Singkat cerita, karena di rumahnya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin karena ayahnya juga tidak mengerti ilmu amar ma'ruf nahi mungkar. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada kawan baru pulang dari negeri peperangan di Syria sana. Anak-anak tidak punya tempat untuk pergi sekolah. Tidak ada kampus, tidak ada perpustakaan. Tapi demi Allah, andai seluruh perpustakaan ditelan bumi, andai universitas semua hancur, selama masih ada Al-Quran, akan bisa lahir anak-anak jenius, akan bisa lahir anak-anak hebat. Contohnya di Gaza, setelah tahun 2000 mereka sadar mengembalikan anak-anak mereka kepada Al-Quran, kekuatan mereka melampaui dana-dana yang ada di muka bumi. Senjata yang mereka bisa buat lebih hebat daripada senjata Israel yang konon kekuatannya terhebat di muka bumi, tapi kalah dua kali perang pada tahun 2009 dan 2011 oleh pemuda-pemuda yang basicnya, dasarnya dididik dengan Al-Quran, Al-Karim. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan jadi ayah gagal. Saya akan bacakan beberapa hadis sebagai tips penting agar kita sadar, agar kita menjadi ayah pemberani, berani mengorbankan waktu untuk anak-anak kita, agar kita menjadi ayah cerdas. Hadiah penting yang paling istimewa untuk kita berikan kepada anak-anak kita, khususnya yang balita, adalah berapa banyak waktu yang kita berikan buat dia. Bukan berapa banyak boneka, mobil-mobilan, main-mainan yang kita berikan kepada dia. Berapa banyak waktu yang kita perdengarkan di telinganya tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih hebat lagi adalah kalau kita menjadi ayah, senantiasa mengikat hubungan antara anak kita dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, mengikat hubungan antara anak kita dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang, banyak anak kalau ayahnya pulang memilih untuk diam di kamar. Banyak anak yang sudah tidak percaya lagi pada ayahnya. Ada banyak ayah yang tidak lagi dikagumi oleh anak-anaknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan banyak ayah yang kehilangan anaknya. Sidang Jumat rahimakumullah. Jika ada di antara kita termasuk yang seperti ini, mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah Islam. Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Saya mengutip perkataan ulama bahwa di dunia ini cuma ada dua agama. Agama Allah atau agama orang tua, yang disebut dengan agama nenek moyang. Jadi musuh Tuhan yang pertama di muka bumi adalah orang tua. Orang tualah yang membuat agama baru di muka bumi ini. Fa'abawahu yuhawwidani
kedua orang tuanya lah yang menyahudikan anaknya, menasaranikannya, atau menjadikan anaknya penyembah api seperti Majusi itu. Jadi penjahat pertama di muka bumi yang melawan Tuhan adalah orang tua. Sidang jemaah rahimakumullah. Pekerjaan berat kita sebagai orang tua adalah bagaimana memelihara fitrah yang ada pada anak kita. Ada tiga fitrah yang harus kita jaga. Anda dan saya termasuk orang tua yang gagal kalau tiga fitrah ini hilang dari anak kita, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayah yang gagal adalah ayah yang tidak merawat tiga fitrah anak ini. Apakah kalian bersaksi? Apakah kamu wahai Muhammad hadir saat Yakub sebagai ayah dalam kondisi sakaratul mautnya ketika nyawanya hendak dicabut? Ada ujian terakhir yang ingin diajukan oleh sang ayah. Apakah dia menjadi ayah yang gagal atau ayah yang berhasil? Sedang cuma saya ingin tekankan dulu sejenak. Mungkin banyak yang punya anak tapi tidak merasa menjadi ayah, atau merasa menjadi ayah tapi tidak pandai menjadi ayah. Maaf kalau saya agak kasar berkata, kalau cuma soal bikin anak, kucing dan kambing pun bisa bikin anak. Tapi tidak setiap orang yang punya anak lantas pandai menjadi orang tua. Yang disebut dengan orang tua yang pandai adalah, pertama, dia bukan cuma bisa bikin anak, karena kalau cuma bikin anak sekali lagi, kucing juga bisa bikin anak. Tapi bagaimana mendidik anak, mengasuh anak, dan yang paling penting adalah pertama kali, bagaimana fitrah yang tiga ini terjaga. Ketika Ya'qub dalam kondisi sakaratul mautnya, inilah ujian terpenting yang diajukan oleh Ya'qub kepada anaknya. Hanya satu pertanyaan evaluasi sebelum kematiannya. Ma ta'buduna min ba'di, anandaku, wahai anakku. Anak-anakmu senang sekali disapa dengan sapaan itu, anakku sayang. Walau dia sudah dewasa, peluk dia. Kalau ada di antara kita punya anak dan anaknya sudah renggang hubungannya dengan ayahnya, sebetulnya anakmu cuma butuh pelukanmu. Dia butuh diusap kepalanya. Walau dia sudah dewasa, dia perlu kau cium pipinya. Kau peluk dia. Banyak bapak-bapak yang menyebalkan, sudah dihafal kata-katanya oleh anaknya. Bapak yang tidak kreatif itu belajar, tidur, salat, sekolah, mandi. Cuma itu kata-kata ayah yang tidak kreatif, yang tidak memberikan contoh teladan kepada anaknya. Mulai dari pertama, ma ta'buduna min ba'di, anakku, siapa kelak yang akan engkau sembah selepas kematian ayah? Nabi Yakub sukses menjadi ayah, bukan menjadi ayah yang gagal. Anaknya menjawab seperti ini, ayah, na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhan ayah. Coba perhatikan, anaknya tidak bilang kami akan menyembah Allah, bukan, tapi dia mengatakan kami akan menyembah Tuhan ayah. Bukan cuma Tuhan ayah, Tuhan kakek ayah Ibrahim, Ismail dan Ishak. Kenapa? Anaknya mendapatkan asupan tauhid dari ayahnya. Anaknya bangga punya ayah seperti itu ayahnya. Bahkan anaknya bangga menjadi keturunan ayahnya dan keturunan kakeknya ayahnya. Anaknya bangga kepada keturunan ayahnya. Berapa banyak anak-anak yang tidak bangga dengan ayahnya, tidak bangga dengan keturunan ayahnya, tidak bangga dengan keluarga ayahnya, karena ayahnya tidak bisa menjadi ayah yang baik. Kalau ingin merubah, ada sebuah suasana penting dari ayat ini yang ingin saya tekankan di khutbah Jumat penting ini. Mari rubah posisi kita dan insya Allah situasi rumah tangga, kerenggangan hubungan kita dengan anak
dengan izin Allah, hati anakmu akan dibalik oleh Allah cinta kepadamu. Hati anakmu yang tadi keras akan lembut kepada kamu. Hati anakmu yang takut dan selalu menjauh kepadamu akan merindukanmu sebagai ayah. Lakukan ini. Anandaku, siapa yang kamu sembah selepas kematian ayah? Kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek Ibrahim, kakek Ismail, dan kakek Ishak. Itu yang pertama. Yang kedua, ilaha wahidah. Kami tidak akan sekutukan Tuhan ayah. Kami tidak akan menjadi anak-anak yang musyrik, yang menduakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan ayah, Tuhan kakek ayah. Wa nahnu lahu muslimun. Yang ketiga, kami bukan cuma mentauhidkan, kami bukan cuma tidak akan bersekutukan, tapi kami akan tunduk pada syariat, pada aturan-aturan Tuhan ayah. Wa nahnu lahu muslimun. Insyaallah, kalau mulai dari sini, ke belakangnya nanti pendidikan anak kita akan menjadi bagus. Sidang Jumat, rahimakumullah. Selanjutnya, coba perhatikan bagaimana para nabi dan rasul, bagaimana orang-orang saleh mendidik anaknya. Mulai dari hal-hal sederhana. Hak anakmu terhadapmu yang pertama adalah berikan kepada dia nama yang baik. Nama yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik nama adalah Abdullah atau Abdurrahman. Kalau nama itu perempuan, beri juga nama-nama yang baik. Yang kedua, hak anakmu terhadapmu adalah didik dia dengan adab yang baik. Jangan serahkan semata-mata kepada sekolah. Sidang Jumat rahimakumullah. Sekolah ini belakangan ini cuma memasukkan data-data akademik di kepala anak, tapi tidak mengajarkan karakter, adab yang baik dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, anak-anak sudah berani pacaran, mahasiswa enggak ada akhlaknya pada dosennya, tawuran antar remaja. Ini sudah cukup menggambarkan bahwa ada yang gagal dalam pendidikan karakter anak-anak kita. Ini gara-gara ayah selalu menyerahkannya kepada sekolah dan tidak mendidik anaknya di rumah. Teman-teman berkata, yang menyebabkan anak-anak ini bermasalah biasanya karena bangun siang sehingga tidak mendapatkan keberkahan subuh. Ini gara-gara anak-anak laki-laki terutama tidak diajak, tidak digandeng sholat subuh berjamaah ke masjid oleh ayahnya. Akhirnya tidak ada pendidikan anak-anak itu cinta dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hak anakmu terhadapmu, setelah diberikan nama yang baik, setelah diberikan adab yang baik, maka ajarkanlah kepada dia ilmu-ilmu yang mendekatkan dia kepada Tuhannya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika anda punya anak perempuan dua, dan kalian didik anak perempuan kalian dengan baik, maka kedua anak perempuanmu itu akan menjadi jembatanmu menuju surga. Tapi punya istri tidak disuruh menutup aurat, punya anak pergi ke sekolah, pergi ke kampus, membiarkan dengan dandanan seksi, para ayah saya ingin ingatkan, anakmu akan menjadi pintu neraka bagimu. Istrimu akan menjadi pintu neraka bagimu. Buat adik-adik yang belum menikah, enggak cukup menikah itu hanya dengan cinta dan kerja. Bukan. Kalian perlu belajar lebih jauh tentang fikih nikah, bagaimana menjadi orang tua yang baik di hadapan Allah dan Rasulnya. Sedang Jumat rahimakumullah, jangan jadi ayah yang gagal. Sebagai penutup khutbah Jumat pada hari ini, saya ingin mengatakan, sekarang di masjid ini dibutuhkan ayah-ayah pemberani yang berani mengorbankan karirnya demi karir kebaikan anaknya. Dibutuhkan ayah-ayah pemberani yang berani mengorbankan waktunya untuk membanyakan waktu bersama anaknya. Dibutuhkan ayah-ayah pemberani yang berani meninggalkan hobi-hobinya. Sabtu dan Minggu mestinya sama anak-anak, dia main kemana-mana ayahnya. Dibutuhkan ayah pemberani yang berani mengorbankan hobinya, mengorbankan waktunya, bahkan mengorbankan karirnya demi tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beriman dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Saya doakan mudah-mudahan jamaah
menjadi orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ayah pemberani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Sebelum menyesal saat sakaratul maut, ayah ingat ayat yang saya bacakan tadi, akan ada suasana yang sangat menakutkan bagimu nanti. Nabi Yakub, nabi yang sangat penyabar, nabi yang dengan begitu berat ujiannya, tetapi di penghujung hayatnya persoalan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana anak-anakku. Kalau sampai anak-anaknya tidak terdidik dengan baik, menjadi sia-sia semua amal baiknya bagi dirinya sendiri, sebab anaknya mendorongnya ke neraka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله, kami sebagai ayah seringkali berlaku aniaya terhadap diri kami sendiri. Kami merusak anak-anak kami yang seharusnya kami mendidik mereka untuk mencintaimu setelah mengenalmu. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min as-salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami permata hati yang menyenangkan, menyedapkan pandangan mata hati kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa anak-anak kami, karena separuh kesalahan anak kami adalah kesalahan kami ayahnya yang tidak sungguh-sungguh mendidik anak kami. Ya Allah, jika anak kami tidak kenal kepadamu, itu karena kami ayahnya lebih mendidiknya untuk mencintai dunia dan mengejar dunia. Jika anak kami tidak mencintai Rasulnya dan tidak mencintai sunnah-sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, itu karena kami ayahnya yang menjerumuskan anak kami untuk cinta kepada dunia, mengejar dunia. Ya Allah, berikanlah kepada kami karunia keturunan yang saleh dan saleha, keturunan yang senantiasa menegakkan la ilaha illallah di dalam hati mereka, keturunan yang senantiasa menjalankan ketakwaan kepada-Mu. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami ayah yang bertakwa, mendidik istri yang bertakwa, mendidik anak-anak yang bertakwa, membangun dalam rumah tangga yang bertakwa, memberi perabot dan barang-barang yang mengajak keluarga kami kepada takwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.